Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabarnya ya? Di siang hari ini, tepatnya di Jumat siang, kita tengah berada di batas kota Surabaya. Ini batas, itu masuk keluar kota Surabaya lur. Ini hari Jumat ya, tanggal 24 Juni tahun 2022. Kita akan pantau keberangkatan bus-bus di batas kota ini, keluar kota Surabaya. Ini pukul 2 ya. Tentrem setelah dari Bagong, sekarang tentrem jurusan Malang. Oke, simak video ini sampai selesai. Dari kota Surabaya, Restu Panda, ini patas jurusan Ponorogo. Memang terpantau full ya ini, mantap. Ini pukul 2 lebih 1 menit ya, ini terpantau Harapan Jaya, Lintang Satiti. Ini jurusan Surabaya Tulungagung, jos ini artinya Harapan Jaya. Wis, penumpangnya full berdiri, mantap ini, moyang-moyang, wis, keren ya. 2 lebih 1 menit ada Jaya Utama Surabaya Semarang ya via Tuban. Ini ekonomi penumpang terpantau lumayan ramai juga ya ini. Itu cuaca kota Surabaya dan sekitarnya ya, untuk siang ini terpantau sangat panas ya ini. Setelah tadi malam diguyur hujan, sekarang panas. Sabar Indah ini tujuan Jember ya ini. Asap-sap. 2 lebih 2 menit ini Akas 4 Surabaya Madura. 2 lebih 2 menit ya ini ada beberapa bis langsung ya ini laju patas jurusan Jember ini yang kuning. Di belakangnya ada Harapan Jaya Medium juga patas Surabaya Pare Blitar. Wah ini kayaknya yang dari Pare ya ini. Tapi kota wis posang masih lur. Posang masih gede. Sos juga ya ini di belakangnya ada Mulia. Ini tujuan Ambulu. Jember Ambulu. Ini AC ya, AC ekonomi. 2 lebih 7 menit terpantau Harapan Jaya ya ini. Antik cepat siap ini dari Trenggala ya tadi. Jaksot exit tol menuju terminal Surabaya masih dari Trenggala ini. Pukul 27 menit ya ini Harapan Jaya patas berangkat nih dari terminal Surabaya menuju Tulungagung. Terpantau full seat ini keren. 28 menit ya ini juga ngerai merah. Nang ekonomi Gabriela Surabaya Jogja Bandung ya ini. Oh, terpantau lumayan rame ya ini. Ini dan di belakangnya ada Restu Panda Las Vegas. Ini hasil tarif biasa tujuan Malang. Penumpang juga terpantau lumayan rame ini. Pukul 29 menit, Edesari Indah ini dari Jakarta ya, tadi keluar dari tol menuju terminal Surabaya. Pukul 2 lebih 10 menit ada Eka Cepat dan juga bus Bagong di belakangnya ya. Eka Cepat ini dari Magelang ya ini, dan lagi ada bus Bagong dari kota Tulungagung. Jaya Putih menuju Ponorogo ini, Jaya Kuning maksudnya. Mohon maaf. Pukul 2 lebih 12 menit terpantau Sudiro Tunggajaya untuk STJ Rangers. Patas Jatim Surabaya Magetan ya. Wuh, penumpang terpantau rame atau kayaknya langsung ini ada Patas Jatim juga ini juga Akas Asri Surabaya. Wuh, ini kayaknya masih dari garasi ya ini kosongan. Pukul 2.14 menit ada Sukerai Surabaya Solo Jogja. Wes mantap. Di belakang ada Harapan Kita ini tujuan Probolinggo Surabaya Cirebon. 2.14 menit. Oh, ini ada Wijil Lestari Surabaya Semarang non ekonomi via Pantura ya ini. Via Tuban. Pukul 2.15 menit AK4 ini Surabaya Banyuwangi via Situbondo atau via Pantura. Langsung patas Jatim Havana ini tujuan Surabaya Malang via tol Karanglo. Terpantau rame ini. Ini pukul 2.17 menit bus Bagong ya dari terminal menuju Tulungagung masih terbiasa via tol. Oh, penumpangnya berdiri nih, mantap ya ada yang berdiri. Di belakangnya ada PO Maju dan juga bis kota 80. Pukul 2.18 menit ini BP Elite ya, ini dari Ponorogo tadi turun dari tol tidak terpantau menuju terminal Surabaya. Ini Jaya Kuning. Ada Akas NR, ini Surabaya Madura ya, hasil terbiasa. Ini pukul 2 lebih 20 menit, ada Rosalinda dan juga Kalisari ya, patas Jatim, boys, bareng ini. E, 21 menit, Kalisari, patas Jatim, Surabaya Malang. Pukul 2 lebih 21 menit, bus Bagong ini dari Trenggalek, bus Galek. Tadi tidak terpantau waktu turun dari tol. 2 lebih 21 menit ada bus Tayo atau bus kota Surabaya dan juga Surabaya Malang ini pemburu dolar.
Pukul 2:22. Oh, Akas Milas Jatra. Surabaya Solo Jogja ini non ekonomi wis. Pukul 2:23. Tes to Panda ini dari Ponorogo ya, tadi sudah terpantau menuju terminal Surabaya. Pukul 2:25 yang sudah medali emas. Oh, ini tujuan Malang Jakarta. Pukul 2:25 ini patas ya, Pat Jatim Jember Indah Surabaya Jember. Ini pukul 2:26 Akas Green ini Surabaya Malang ya tol Karanglo. Terpantau rame ya ini. Belakangnya ada Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bumi Ayu. Dan ekonomi ya, berumah juga lumayan rame. Pukul 2:28 ada Rosalia Indah Malang Solo Jakarta double decker ya, ini keren ini. Belakangnya ada Pelita Indah Surabaya Tulungagung Trenggalek. Masih terbiasa ini via arteri ya atau non tol. Pukul 2:29 ini Macan Kampus Pelita Indah dari Kota Trenggalek. Nanti ini dari tol menuju terminal Surabaya ini. Pukul 2:30 ini Harapan Jaya Medium Surabaya Pare Blitar. Terpantau pula ada yang berdiri, keren. Ini pukul 2:30, bus bakun dari Tulungagung tadi ya, Al Salamah itu terminal Surabaya. Pukul 2:32 Lira Surabaya Madiun Solo Jogja. Pukul 2:34 ini Rosalia double deck ya, lagi-lagi ini Malang Solo Jakarta. Pukul 2:30 Eka Cepat ini dari Semarang ya, dari Semarang di terminal Surabaya. Pukul 2:36 ini Jaya Kuning ya, tujuan Surabaya Madiun Ponorogo. Ini hasil terbiasa atau ekonomi, santai saja, memang cukup lumayan ramai ya ini. Pukul 2:36 Harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung via tol ya ini. Oh, belum ada yang berdiri satu. Full, mantap ya ini. Pukul 2:37 Havana Patah Jatim Surabaya Malang, memang juga lumayan ramai ini. Pukul 2:38 Oh, ini Tanjung Mas. Ini Akas ya, jurusan Madura Akas 4. Dan di belakangnya ada Restu Panda Surabaya Malang ya, hasil terbiasa ini. Pukul 2:41 patas ya Restu Panda ini tujuan Ponorogo. Oh, penumpang terpantau full, di belakangnya ada Harapan Jaya Medium patas ini dari Kota Pare Blitar. Memang terpantau ramai juga ini. Pukul 2:42 ada Mira Surabaya Madiun Solo Jogja ini ATB, hasil terbiasa. Wis, di belakangnya ada Bang Maya Pada bus kota ya ini. Pukul 2:43 Balelo ini Tentrem ya Surabaya Malang via tol Karanglo. Memang terpantau lumayan ramai juga ini. Pukul 2:44 Dali Jaya Surabaya Bojonegoro hasil tarif besok penumpang terpantau full. Dali Mas pukul 2:44 ini ya ini Surabaya Madiun Surabaya Jakarta Bogor ya ini angkat. Pukul 2:45 Akas Asri patas ya Surabaya Jember ini penumpang terpantau lumayan ramai ini. 2:46 Harapan Jaya Patas ini dari Kota Tulungagung ya ini tadi exit tol tidak terpantau. 2:48 ada Sumerayu Surabaya Jogja Cilacap ada ekonomi Rosalia Indah ini exit kelas. Ini pukul 2:49 ada Menggala ya Surabaya Malang Patas ini. Oh, penumpang terpantau rame. Pukul 2:49 terpantau ombak segoro Harapan Jaya ATB cepat Surabaya Tulungagung. Wis terpantau rame ya full. Pukul 2:50 ada Tiara Mas ya santai ini. Ini tujuan Bima Sumbawa Surabaya Jakarta. Berbang terpantau rame ini Tiara Mas. Pukul 2:52 Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via arteri. Berbang juga terpantau lumayan rame ini. Pukul 2:52 dari Cilestari dan juga Harapan Jaya ATB cepat ya. Cilestari Surabaya Semarang non ekonomi ini. Dan ada Harapan Jaya ATB cepat yang dari Trenggalek. Dan juga ada Sinar Mandiri Mulia juga Surabaya Semarang ini non ekonomi. Ekonomi maksudnya. Sudah terpantau pukul 2:53 Bundaran Merah. Wih, tertutup lor.
pukul 2.54 menit AKSNR Surabaya Madura ini. Wis mantap. Hasil terbiasa atau ekonomi. Pukul 2.54 menit ada Harapan Jaya ya ini. Patas. Surabaya ini dari kota Tulungagung ya, Surabaya Tulungagung. Pukul 2.55 menit ini Sumatera. Oh, tujuan Malang Bandung ini. Terpata-terpata lumayan. Ini terpata Bugagong, ini dari kota Trenggalek ya ini. Wis. Oh, penumpang terpantau lumayan ramai ini, Bagong dari pukul 2.56 menit Eka Cepat via tol Surabaya Semarang Bandung. Di belakangnya terpantau M Trans itu tujuan Denpasar ya ini. Pukul 2.57 menit kemenangan patas Surabaya Jember ini. 2.58 menit Ogel Saparinda Surabaya Hulu. Bang rame. 2.58 menit Tentrem Surabaya Malang. Malang Blitar ini. Terbang Maya. Pukul 2.59 menit ada Gunung Harta Tronton ini. Salah terata bro. Bagus ya, pukul 2.59 menit bus Surabaya Bus Bustayo Akas NR ini Surabaya Madura Patas. Belakangnya ada kali tarik juga patah. Tarik biasa ternyata ini Surabaya Malang ngasih tarik biasa ya. Penumpang rame ya juga ini. 2.59 juga ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja. Wis pukul 3 tepat tentrem ngasih tarik biasa Surabaya Malang ya tol Karanglo. Penumpang terpantau lumayan nih. Pukul 3 lebih 1 menit Jaya Kuning Surabaya Ponorogo ngasih tarik biasa. Mantap-mantap ya ini. Lumayan juga. Pukul 3.1 menit ada rombongan. Nah, Ponorogo Indah, patas Surabaya Ponorogo. Terbang rame. Garap Pandawa 87. Oh, ini pariwisata. Di belakang ada Harapan Jaya, patas Surabaya Tulungagung. Penumpangnya full. Belakangnya lagi ada Rosalia Indah. Jember Solo Palembang. Keren ya, rame sekali ini. Lebih 3 menit Angkasa Trans tujuan ekonomi tujuan Denpasar ya. Dan di belakangnya pukul 3 lebih 3 menit Bagong Surabaya Tulungagung ngasih tergesa via tol. Penumpang full seat ya ini. 3 lebih 5 menit Angkasa NR dan juga ada Jaya Utama Indo Surabaya Semarang via Tuban. Ada Angkasa NR di Pat Setting Surabaya Madura. 5 menit, ini Restu Panda, patas Jatim dari kota Ponorogo ya ini. Bismillah, selebriti. Sebagai penutup video kali ini, Harapan Jaya patas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PUB maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patas diikuti Harapan Jaya TV cepat dari Tulungagung dan juga dari Trenggalek.